Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Denia Vlog. Vlog kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Semarang dengan naik bus tingkat. Gimana kesorangnya nanti ikuti ya perjalanannya. Dan di sini saya sudah berada di Museum Mandala Bakti. Lihat, saya berada di dalam Museum Mandala Bakti, di depan Museum Mandala Bakti. Dan ini lagi menunggu bus tingkatnya berangkat nanti jam 8. Ini busnya. Ya, saya naik bus bareng sama kakak. Kakak lagi asik sendiri main-main. Mari kita ambil kakak. Busnya. Kakak lagi main-main. Apa yang namanya? Meriam. Meriam. Tuh. Kakak. Halo, halo. Dada. Kakak senang sekali. Main di Museum Mandala. Kak jangan gitu kak, nanti kalau kak. Ini adalah peninggalan zaman penjajahan. Bisnya. Yuk muter-muter Semarang. Tapi belum dibuka. Belum dibuka karena masih jam 8 nanti. Jadi kita jalan-jalan dulu di sekitar Museum Mandala Bakti. Teman-teman, kalau mau ke sini harus antri dari pagi-pagi kalau ingin dapat tempat duduk yang paling depan. Soalnya kalau katanya sudah siang, antriannya 2 jam. Jadi ada yang antri. Seperti itu. Dan kalau mau jalan-jalan naik bus tingkat ini, teman-teman bisa datang lebih pagi untuk antri tiketnya. Syaratnya hanya KTP. KTP, satu KTP itu untuk bisa dua tempat duduk. Untuk adik-adik atau yang lainnya masih belum punya KTP, bisa pakai KTP orang tua atau kakaknya atau siapa ya. Itu bisnya di belakang. Duduknya sih banyak. Jam berangkatnya tuh ada jam 8, jam 11 siang, jam 3 ya kalau nggak salah, sama jam 7 sore, jam 7 malam. Gitu. Temanya vlog kali ini jalan-jalan. Yuk muter-muter Semarang. Naik bis tingkat. Tunggu ya keseruan nanti pas kita naik ya. Dah. Sudah mau mulai berangkat bisnya. Mari kita naik bisnya. Thank you.
pohon. Sudah sampai di Kota Lama. Ini pemberhentian yang pertama. Kita di sini kan naik bus tingkat. Bus tingkatnya itu muter-muter Kota Semarang dan pemberhentian pertama ada di Kota Lama. Di sini kita dikasih waktu 15 menit untuk melihat-lihat Kota Semarang Kota Lama. Dan di sini kita bisa foto-foto di daerah Kota Lama ini. Di sini disediakan tempat-tempat untuk berfoto. Ini kakak, tempat-tempat untuk berfoto. Tadi saya sudah foto-foto di Kota Lama ini. Bagus tempatnya. Coba lihat. Kita sampai pada pemberhentian yang kedua di Kampung Pelangi. Kita berada di Kampung Pelangi. Lihat nih. Semua rumahnya warna-warni. Juga strawberry. Kenapa dinamakan Kampung Pelangi? Karena rumahnya warna-warni. Ini pemberhentian yang kedua di Kampung Pelangi. Kita dikasih waktu 15 menit untuk menjelajah Kampung Pelangi. Teman-teman yang belum pernah Kampung Pelangi bisa ikutan turnya di tingkat. Hai, sudah sampai kita. Ini pemberhentian terakhir di Museum Mandapati. Kita kembali ke kota. Kakak. Kita turun, sudah sampai. Mari kita turun. Ayo kakak turun. Sampai kita. Akhirnya kita sampai sudah di Museum Mandala Bhakti, di mana tempat kita tadi berangkat dimulai dari Museum Mandala Bhakti dan berakhir di Museum Mandala Bhakti lagi. Dengan berakhirnya dengan sampainya kita di Museum Mandala Bhakti, berarti sudah vlog kita hari ini. Sampai juga dan ikuti terus ya vlog Denny ya vlog. Dah.